Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi pada topik 6, teknologi dan peluang makanan. Sekarang kita bincangkan subtopik 6.3, mengamalkan pemikiran yang kritikal dan analitikan dalam pemilihan makanan yang diproses, terproses. Okey, jadi dalam pemilihan makanan yang terproses, kita perlu ingat di Malaysia kita ada peraturan undang-undangnya, antaranya kita ada Akta Makanan tahun 1983 yang bertujuan untuk melindungi hak dan juga kesihatan pengguna. Kemudian kita ada peraturan-peraturan makanan 1985, antaranya mengatakan pengeluar dikehendaki memberikan maklumat yang mencukupi pada label makanan. Jadi ini penting untuk kita sebagai pengguna, kita perlu tahu apa yang kita beli. Yang kedua, tidak membenarkan makanan yang telah dicemari oleh logam, mikroorganisma dan toksin, dadah dan juga racun perosak. Jadi ini antara peraturan-peraturan makanan yang diwartakan pada tahun 1985. Jadi ini antara soalan yang selalu keluar lah dalam SPM yang melibatkan dua akta ini. Satu akta dan satu peraturan. Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan 1985. Jadi ini contoh label yang ada pada makanan yang telah pun terproses. Jadi yang pertama sekali syarat dia pada label ini mesti ada nama makanan. Nama makanan ni akan memberitahu, memberi maklumat kepada kita apakah makanan yang nak kita beli. Kita tak nak kita beli, balik rumah, baru tahu, salah. Jadi perlu ada nama makanan. Okey, yang kedua, kandungan nutrien dalam makanan tersebut ini. Ini perlu sangat penting lah. Kita boleh tengok di sini kandungan nutriennya. Dari segi bekalan tenaga dia, dia punya kalori makanan, berapa jisim dan sebagainya. Dan juga kita boleh tahulah apakah benda, apakah nilai makanan yang kita beli tersebut dari segi kalorinya. Okey, kemudian kita ada bahagian ramuan dan bahan penambah yang digunakan di sini. Disenaraikan, perlu disenaraikan semua sekali. Ini sangat penting. Kita nak nanti, kalau kita sebagai orang Islam, pergi beli satu tin daging, balik rumah, rupanya boleh baca. Dia merupakan daging yang kita tak boleh makan. Contohnya daging, daging babi contohnya. Jadi, kalau ada ramuan dan bahan ini di label, kita boleh tahulah apa yang kita beli tersebut. Jadi kita boleh elakkan membeli sesuatu yang kita tak boleh makan dan sebagainya. Okey, sebenarnya label perlu ada kuantiti makanan. Biasanya pengguna selalu tertipu dengan kuantiti makanan ini. Jadi wajib dituliskan kuantiti makanan tersebut. Okey, ini antara yang terpenting, perlu ada tarikh. Kerana biasanya bila makanan ini telah pun melepasi tarikh luput, dia makanan tadi boleh rosak. Contohnya yang ditinggal mungkin selepas tarikh luput, maka spora-spora mikroorganisma mula bertumbuh semula dan sebagainya. Jadi kita perlu peka kepada tarikh luput. Okey, sebenarnya nama dan alamat pengeluar dan juga pengimport. Kita perlu tahu siapa syarikatnya, kilangnya, di mana, kerana bila berlaku sesuatu masalah, kita boleh buat laporan pada agensi yang bertanggungjawab dan tindakan boleh diambil kepada penjual ataupun pengilang tersebut. Okey, seterusnya, negara di mana makanan dihasilkan. Sebab kita belum tahu jugalah, kita belum tahu contohnya, ini adalah product of China. Mungkin China pada ketika tentu ada masalah serangan virus ke apa ke, maka kita boleh elakkan daripada membeli makanan daripada sumber negara tersebut. Sebagai contoh. Jadi itu saja untuk subtopik 6.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.